Baik para kaula tinter, jumpa lagi kita di dalam seri video kuliah dinamika terbang. Di video ini saya akan kembali membahas analisis terbang lurus simetrik stasioner atau steady state symmetric flight. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas metode matematika untuk analisis penerbangan ini, yang berujung pada suatu sistem persamaan dalam bentuk matriks seperti ini, 3x3. Di mana seluruh faktor yang mempengaruhi penerbangan stasioner ini telah dimasukkan dari faktor atmosfer, faktor berat, faktor aerodinamika, dan faktor propulsi. Akan tetapi, meskipun sistem persamaan ini cukup dalam menganalisis terbang secara akurat, abstraksi matematika seperti ini cenderung tidak intuitif. Maka dari itu, pada video ini saya akan mencoba jalan lain. Jalan lain untuk menerangkan analisis terbang stasioner ini, yakni dengan berbasis pada grafik-grafik koefisien aerodinamika. Harapannya adalah setelah kalian mengikuti video ini, kalian mendapatkan pengertian yang lebih intuitif mengenai suatu terbang lurus simetrik stasioner. Saya akan mulai penjelasan ini dari suatu kegiatan eksperimen yang sudah kalian pahami, yakni suatu eksperimen model pesawat udara di dalam terowongan angin. Apabila kita letakkan suatu model pesawat udara di dalam terowongan angin, lalu kita alirkan udara, kita bisa mendapatkan gaya-gaya aerodinamika pesawat, yaitu lift dan drag. Dan kita juga bisa mendapatkan momen yang terjadi pada pesawat udara. Data yang kita dapatkan dalam kondisi ini adalah data CL saat sudut serang pesawat udara adalah 0. Biasa kita plot dalam suatu sumbu CL terhadap sudut serang. Lakukan hal yang sama terhadap sudut serang yang lain, maka kita bisa mendapatkan banyak titik yang kemudian kita bisa satukan sebagai suatu kurva atau plot CL terhadap alfa. Seperti ini. Bukan hanya lift, kita juga bisa mendapatkan data untuk drag dan data untuk momen. Dalam hal ini adalah momen pitch. Nah, hal ini mungkin standar untuk suatu analisis aerodinamika. Akan tetapi, dalam analisis terbang stasioner di dinamika terbang, grafik-grafik ini tidaklah cukup. Jika kalian ingat video sebelumnya, untuk mencapai kondisi terbang stasioner, diperlukan juga suatu variabel yang dapat dikendalikan oleh pilot. Pada steady state symmetric flight, variabel ini pada umumnya adalah sudut dari elevator pesawat ini. Maka untuk analisis dinamika terbang, kita perlu melengkapi grafik-grafik ini dengan grafik-grafik variasi lift, drag, dan momen terhadap perubahan sudut elevator. Kita coba lakukan lagi eksperimen wind tunnel yang sama, tetapi dengan sudut elevator yang berbeda, seperti ini. Pertama kita coba dengan menambahkan sudut positif, alias defleksi elevator ke bawah. Secara intuitif kita bisa memperkirakan bahwa kurva CL, kurva lift koefisien akan naik, karena penambahan defleksi elevator ke bawah adalah menambah camber dari HTP. Sedemikian rupa sehingga lift pasti akan naik. Kenaikan lift ini karena terjadi di belakang center of gravity, maka akan menimbulkan momen negatif. Jadi kurva CM pasti akan turun. Kurva CD, drag pasti akan naik dengan penambahan camber. Teruskan eksperimen ini untuk sudut-sudut defleksi yang berbeda. Pada akhirnya kita bisa mendapatkan grafik CLCDCM yang tidak hanya mencatat perubahan terhadap sudut serang, tetapi juga perubahan CLCDCM tersebut terhadap defleksi elevator. Nah, cobalah untuk mengerti grafik-grafik ini dengan baik sebelum melanjutkan video ini. Nah, ketika grafik ini sudah siap digunakan untuk analisis penerbangan lurus simetrik stasioner. Akan tetapi, kita selanjutnya tidak akan menggunakan grafik CD karena perubahannya cenderung kecil terhadap defleksi elevator.
Dan juga sebagaimana kita ketahui dari sistem persamaan untuk terbang stasioner ini, yang kalian tahu dari video sebelumnya, persamaan CD bisa dihitung kemudian. Jadi kita fokus pada grafik CL ini dan grafik CM ini. Kita letakkan satu di atas yang lainnya. Seperti ini. Sebelum kita lanjut analisis trim, saya ingin kalian memahami bahwa parameter-parameter aerodinamika yang digunakan pada video sebelumnya sudah terrepresentasikan di dalam grafik ini. CL0 kita bisa dapatkan, tinggal dilihat pada kurva pada saat defleksi elevator sama dengan 0. CL0 adalah ini, 0,2, dan CM0 tentu saja adalah ini, 0. Kebetulan di sini 0. Kemudian kita bisa mendapatkan CL alpha dan CM alpha dengan melihat gradien dari kedua grafik ini. Kita ambil saja dua titik seperti ini, CL alpha kemudian dihitung seperti ini, dan CM alpha dihitung seperti ini. Lalu terakhir CL delta E dan CM delta E juga sudah ada di dalam grafik ini. Kita tinggal melihat dua buah kurva. Seperti contohnya di CL ini, kurva defleksi elevator 0 dan kurva defleksi elevator 10 derajat. Kita ambil dua titiknya. Jarak antara dua titik ini pada alfa sama dengan 0 adalah 10 kali CL delta E. 10, kenapa 10? Karena ini adalah jarak CL antara defleksi elevator 0 dan defleksi elevator 10. Sedemikian rupa sehingga CL delta E secara mudah kita bisa rumuskan dari dua titik ini seperti ini, yang hasilnya seperti itu. Dan CM delta E dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan angka seperti ini. Nah, jadi sekali lagi, grafik ini merepresentasikan seluruh data-data aerodinamika yang pada video sebelumnya kita gunakan untuk menurunkan suatu sistem persamaan matematika dalam hal analisis terbang stasioner lurus. Tetapi di sini, sekali lagi, kita tidak akan menggunakan parameter-parameter ini. Kita ingin analisis trim dengan menggunakan grafik-grafik ini saja. Coba ingat-ingat sedikit video kita sebelumnya. Terdapat tiga persamaan yang menentukan kondisi trim. Dua persamaan gaya dan satu persamaan momen. Dari sini kita fokuskan perhatian kita pada persamaan ketiga, yakni syarat bahwa resultan momen yang bekerja haruslah nol. Maka CM aerodinamika lah harus sama dengan nol juga. Jadi ini syarat yang kita pegang dalam analisis terbang lurus stasioner ini, bahwa CM pesawat udara harus sama dengan 0. Sekali lagi, koefisien momen pitch ini haruslah 0. Menggunakan konsep ini, maka kita dapat mudah menentukan trim point menggunakan grafik ini. Sebagai contoh seperti ini. Sebagai contoh, saya bisa saja bilang bahwa salah satu trim point dari pesawat saya ada di alfa 0 dengan delta E 0. Kenapa? Karena pada saat alfa 0 dan delta E 0, CM-nya 0. Jadi ini, titik merah ini adalah salah satu trim points pesawat saya. Pesawat saya bisa terbang lurus simetrik stasioner pada titik trim point ini, di mana alfa sama dengan 0 dan delta E sama dengan 0. Ini adalah trim point-nya. Tetapi trim point ini hanya memberikan CL sama dengan 0,2. Tentu saja itu berarti bahwa berat pesawat yang bisa kita antisipasi di penerbangan lurus tersebut cuma senilai CL sama dengan 0,2. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau kita punya pertanyaan lain? Bagaimana kalau CL 0,2 ini tidak cukup? Bagaimana kalau kita inginkan CL sama dengan 0,4 garis ini? Dari grafik CL ini, kita tahu bahwa 0,4 untuk CL ini bisa dicapai dengan menambah
sudut serang. Kita bisa geser titik ini menuju 0,4 ini. Seperti ini. Di 2 derajat. Tapi, penambahan sudut serang 2 derajat juga akan membuat momen aerodinamika kita bergeser. Karena tidak di 0 derajat lagi, tetapi di 2 derajat lagi seperti ini. Dari sini kita bisa langsung lihat, CL 0,4 yang dicapai dengan 2 derajat ini menimbulkan tambahan momen negatif, kira-kira sebesar 0,1, negatif 0,1. Dan itu berarti CM kita tidak 0, pesawat kita tidak terbang trim. Lift tercapai 0,4, tetapi pesawat tidak trim, tidak terbang lurus stasioner. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi ini? Apakah ini artinya pesawat kita hanya bisa terbang di CL 0,2? Tentu tidak. Ingat bahwa kita tidak hanya punya satu kurva ini. Kita punya kurva-kurva lain yang menggambarkan pengaruh dari defleksi elevator kita yang lain. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencapai CL 0,4. Tetapi syaratnya kondisinya harus trim atau CM harus dipaksa jadi 0. Bagaimana caranya? Kita bisa bilang bahwa titik merah ini hanya bisa bergerak pada garis ini. Garis CL sama dengan 0,4 sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, titik ini saya geser ke kiri, alias pesawat saya defleksikan elevatornya 10 derajat. Seperti ini. Maka momen saya juga akan berubah. Pilihan yang baru ini adalah alfa sama dengan 0, defleksi sama dengan 10 derajat. 10 derajat, 10 derajat. Ini akan menghasilkan tentu saja CL 0,4, tetapi momennya negatif 0,2, lebih besar dari yang sebelumnya. Momen yang awal tadi negatif, didefleksikan positif 10, hasilnya adalah momen yang lebih negatif lagi. Maka defleksi kita terbalik. Kita harus mendefleksikannya bukan ke arah kiri atau bukan ke positif 10, tetapi mungkin ke negatif 10. Kita coba lagi ke arah sebaliknya, ke kurva dengan defleksi negatif 10. Apa yang kita dapatkan di sini? Tentu aja karena masih bergerak pada garis ini, CL yang bisa dihasilkan 0,4. CM tidak 0, tetapi positif. Titik trim baru kita pilih alfa sama dengan 4, delta E sama dengan negatif 10, tetapi CM-nya ternyata masih belum 0, tetapi positif. Titik ini masih belum trim, karena CM belum 0. Tetapi CM atau koefisien momen yang dihasilkan sudah berbalik arah. Kalau yang tadi di 0 derajat defleksi elevator negatif, di negatif 10 derajat yang dihasilkan positif. Dengan kata lain, mestinya titik trim kita ada di antara titik ini dan titik ini. Atau ada di antara garis 0 derajat dengan garis negatif 10 derajat. Bisa kita geser-geser, mungkin hasilnya seperti ini. The correct trim points atau trim point yang benar ada di antara alfa 2 sampai 4 dan di antara defleksi elevator 0 sampai negatif 10. Jadi jelas bahwa kedua grafik ini bisa digunakan untuk menemukan titik-titik yang match sebagai titik trim, yaitu titik-titik yang menghasilkan CM sama dengan 0 dengan variasi alfa dan delta E. Kalau CM harus sama dengan 0, maka pada dasarnya kita bisa berkonsentrasi pada sumbu alfa yang di atas ini. Karena CM yang ada di alfa ini adalah CM sama dengan 0. Setidaknya ada 3 titik yang bisa digambarkan di sini, yaitu perpotongan dari kurva CM pada delta E 0, delta E 10, dan delta E negatif 10. Sebetulnya ada juga di perpotongan negatif 20 dan 20, tapi tidak bisa kita gambarkan di sini karena terlalu jauh.
Titik-titik ini sudah pasti merupakan salah satu trim points dari pesawat kita. Sail yang bersesuaian bisa langsung didapatkan dengan menarik garis lurus ke bawah, lalu mencari titik perpotongannya dengan defleksi elevator yang bersesuaian. Ini adalah CM sama dengan 0 untuk defleksi elevator 0 derajat. Kita dapatkan CL sama dengan 0,2. Titik ini adalah titik CM sama dengan 0 untuk defleksi negatif 10 derajat. Kita dapatkan CL kurang lebih 0,75. Dan ini adalah titik CM sama dengan 0 untuk defleksi 10 derajat. Kita dapatkan CL tidak terlihat di sini, karena ini harus merupakan perpotongan antara garis putih ini dengan kurva CL pada 10 derajat yang masih di bawah seperti ini. Kita kemudian bisa menarik suatu garis dengan asumsi seluruh kurva-kurva ini semuanya linear antara dua titik yang kita dapatkan di sini seperti ini. Inilah yang disebut dengan kurva CL trim. Ini adalah kumpulan CL atau kumpulan koefisien lift yang bisa ditrim pada suatu kondisi delta E tertentu. Kita bisa plot kembali CL trim ini menjadi plot CL terhadap delta E, atau lebih tepatnya ini adalah delta E terhadap CL. Itu penting untuk diketahui karena ini bukan kurva berapa besarnya CL akibat defleksi elevator. Bukan, itu CL terhadap delta E. Akan tetapi, ini adalah grafik yang menggambarkan defleksi elevator yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi trim dengan CL tertentu. Perlu diperhatikan juga, kalau delta E ini arahnya berbalik, positif ke bawah dan negatif ke atas. Seperti itu. Dari grafik ini, terdapat informasi tambahan, yaitu bahwa nilai CL yang bisa ditrim pada pesawat udara kita terbatas akibat dari batasan fisik defleksi elevator kita. Apabila elevator kita hanya bisa berdefleksi dari negatif 20 sampai 20 derajat, maka CL yang bisa ditrim terbatas. CL di atas kurang lebih 1,1 di sini tidak bisa ditrim dengan elevator yang ada. Nah, bagaimana menggunakan kurva CL trim ini? Sebagai contoh seperti ini. Suatu pesawat kita inginkan untuk terbang dengan berat 50.000 kg, kecepatan 130 meter per second di ketinggian di mana kerapatan udara sama dengan 0,52 kg per meter kubik, memiliki luas sayap 90 meter persegi. Dari sini dengan perhitungan sederhana, kita bisa tentukan berat yang harus diangkat. Kalikan saja 50.000 dengan 10, kita punya 500.000 Newton. Dan lift yang harus bisa melawan weight ini, secara sederhana ya perhitungannya seperti ini. 500.000 ini harus bisa diatasi oleh setengah rho V kuadrat SCL. Dan akhirnya kita mendapatkan CL yang dibutuhkan adalah 1,3. Biasanya yang dilakukan kemudian adalah melihat kurva CL terhadap alfa, di mana kita cari CL 1,3 itu alfanya ada di mana. Misalnya kita dapatkan seperti ini, 1,3 alfanya di 8 derajat. Terlihat bahwa kita bisa mengatasi 500.000 Newton berat dari pesawat kita. Akan tetapi setelah kita cek di kurva CL terhadap delta E, kurva CL trim ini, kita tahu bahwa CL 1,3 itu tidak bisa ditrim oleh pesawat kita. Delta E kita cuma bisa sampai negatif 20 derajat, jadi CL kita tidak bisa diatasi. Mungkin kalian berpikir kemudian, ya sudah, diturunkan saja CL-nya yang dibutuhkan. Bisa dilakukan dengan menambah luas sayap, mengurangi berat, atau menambah kecepatan pesawat udara, kita bisa menurunkan CL yang kita butuhkan. Jika CL yang kita butuhkan adalah 1 misalnya, kita cek di kurva CL terhadap alfa 1 bisa dipenuhi, dan kita cek di kurva CL trim ini, CL sama dengan 1 juga bisa dipenuhi. Delta E-nya kurang lebih negatif 18.
Akan tetapi di sini perlu Anda pikirkan kembali, apakah desain pesawatnya sudah benar atau tidak. Ingat bahwa ini adalah suatu penerbangan lurus, simetrik stasioner, steady straight symmetric flight, yaitu suatu kondisi yang prinsipal pada pesawat udara. Apa iya Anda ingin pesawat Anda pada kondisi cruise design defleksi elevatornya sudah negatif 18 derajat? Tinggal sisa 2 derajat untuk defleksi ke atas sisanya. Hal ini perlu jadi pertimbangan karena bisa berarti desain pesawat Anda keliru. Di sini saya harapkan kalian sudah bisa memahami pentingnya analisis trim ini. Lift mungkin saja bisa memenuhi terkait dengan kurva CL terhadap alfa, tetapi jika dipenuhi dalam kondisi yang tidak bisa ditrim, maka pemenuhan itu jadi tidak ada gunanya. Kita lihat sekali lagi kedua grafik kita tadi, CM terhadap CL, yang divariasikan terhadap alfa dan delta E. Anggaplah sekarang kita untuk steady straight symmetric flight pesawat kita perlu CL sama dengan 0,6. Lalu kita lihat dahulu di delta E sama dengan 0. CL 0,6 ada di sini. Yang jelas jauh dari CL 0,2 yang bisa dipenuhi pada saat delta E kita sama dengan 0. Sekali lagi kita bisa mendapatkan 0,6 ini tentu saja dengan menambah sudut serang kita. Tetapi dengan ini artinya diperlukan CL 0,6, tetapi berarti kita mendapatkan ekstra momen negatif 0,25 alias pesawat kita tidak trim. Untuk itu kita geser grafik kita dengan mendefleksikan elevator ke kiri sebagaimana sudah saya tunjukkan sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan titik seperti ini. Titik di mana 0,6 tercapai tetapi tanpa ekstra CM. Di sini kemudian mungkin timbul pertanyaan, apakah bisa kita melakukan ini, mentrim pesawat kita tanpa perlu mendefleksikan elevator kita? Jawabannya tentu saja bisa. Ada dua cara setidaknya untuk menggeser kurva CM kita, sedemikian rupa kita bisa mendapatkan trim tanpa mengubah elevator. Yang pertama adalah dengan merubah-rubah incidence dari HTP kita. Jika kalian ingat bab 4 kuliah ini, setting HTP pada dasarnya memberikan efek yang serupa dengan defleksi elevator. Hanya rasionya jadi lebih besar. Dengan kata lain, karena efeknya sama, kita bisa mendapatkan efek ini menggunakan eksperimen di terowongan angin kembali dengan variasi incidence HTP yang akan menghasilkan kurva yang mirip dengan variasi delta E. Seperti ini, mirip seperti delta E tadi, tetapi di sini kita punya variasi incidence HTP. Dengan demikian, dengan cara yang sama seperti yang sudah saya terangkan di video ini, kita jadi bisa memperoleh incidence HTP yang cocok agar pesawat kita bisa terbang lurus stasioner. Cara lain adalah menambah momen dari awal, mungkin bisa menggunakan thrust. Apa maksudnya ini? Saya ingin kalian mengingat-ingat kembali koefisien terbang berdaya atau powered flight coefficient yang tilde-tilde di bab 4 sebelumnya. Kita tahu bahwa CM0 tilde adalah CM0 plus CT TT per C dan CL alpha tilde adalah CL alpha plus CT. Apa artinya di sini? Kita bisa menginduksi suatu perubahan CM alias menggeser kurva CM ini di mana kita juga mengubah slope dari CL. Misalnya kita dapat seperti ini. Maka CL kita untuk mencapai 0,6 mungkin alfanya bisa lebih kecil. Dan titik ini berkorespondensi dengan CM yang mungkin mendekati 0. Di sini kita bisa lihat bahwa ini belum tercapai.
Akan tetapi, ingatlah bahwa kita bisa menggeser kurva ini dengan mengubah DT-nya. DT adalah lengan momen thrust kita terhadap CG. Dan jika thrust line kita ada di bawah CG atau DT sama dengan positif, CT DT per C akan menimbulkan momen positif. Alias grafik ini akan bergeser ke atas. Yang bagus dari sini adalah mengubah DT tidak akan mengubah CL sama sekali. Jadi di sini kita bebas menggeser CM seperti ini. Kedua cara ini biasanya digunakan dalam desain pesawat udara yang disesuaikan dengan kondisi terbang cruise yang diinginkan. Ingat, pada saat kondisi terbang cruise, kita ingin mencapai steady state symmetric flight seefisien mungkin, alias kalau bisa nilai alpha, delta E, dan gamma dalam hal ini mendekati 0. Nah, inilah gunanya grafik trim CM CL terhadap alpha dan delta E. Seperti ini. Selain menggunakan grafik CM dan CL seperti ini, di dinamika terbang biasa juga digunakan grafik lain yang menggabungkan keduanya. Kita tidak lagi menggunakan grafik CM terhadap alpha dan CL terhadap alpha, tetapi langsung kita gabungkan menjadi sumbu CL dan sumbu CM. Mohon diperhatikan bahwa CM di sini positif ke kiri, negatif ke kanan. Selanjutnya kita hanya perlu mengubah titik-titik atau garis-garis yang ada di sini ke plot CL terhadap CM. Dan hal ini cukup mudah. Kita tinggal memperhatikan satu persatu kurva di sini. Misalnya kita ambil dulu delta E sama dengan 0. Maka kita punya titik CM sama dengan 0 dan CL sama dengan 0,2, kita letakkan di sini. Lalu titik selanjutnya adalah CM sama dengan 0,2 dan CM sama dengan 0,6, kita letakkan di sini. Karena asumsi kita ini semua adalah linear, maka kita langsung bisa tarik suatu garis CL terhadap CM di delta E sama dengan 0. Lakukan hal yang sama untuk defleksi yang lain, misalnya negatif 10. Dua titik kita dapatkan, lalu dapatkan kembali, dan lakukan untuk keseluruhan delta E. Kita akan mendapatkan kurang lebih grafik seperti ini. Cukup mudah. Di sini ada CL, ada CM. Informasi alpha tidak tersedia di sini, kecuali pada titik-titik ini. Kita tahu bahwa dua titik yang kuning ini kita dapatkan pada saat alpha sama dengan 0, maka kita tarik garis yang menghubungkan dua titik ini menjadi graf, menjadi garis alpha sama dengan 0, dan kita tarik garis lagi di dua ini, di mana alfanya sama dengan 4. Seperti itu. Kita bisa lakukan lagi untuk alfa-alfa lain, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan grafik CL terhadap CM seperti ini, terdiri dari garis-garis delta E dan garis-garis alfa. Di sini tentu saja kita kembali mencari trim points yang diinginkan. Dan sekali lagi fokus kita di sini adalah mencari CM yang sama dengan 0. Pada grafik ini CM sama dengan 0 adalah seluruh titik yang ada di sumbu CL ini, CM-nya sama dengan 0. Jadi kita langsung bisa mendapatkan trim point, misalnya titik ini, 0,2 di alpha sama dengan 0 dan di delta E sama dengan 0. Trim point-nya alpha sama dengan 0 derajat, delta E sama dengan 0 derajat, dan CL sama dengan 0,2. Kita bisa dapatkan lagi trim point di sini, misalnya di mana CL sama dengan 0,47 kira-kira. Kita dapatkan dengan delta E sama dengan negatif 10 dan alpha kurang dari 4 derajat. Anggaplah 3,8. Dan seterusnya. Di titik ini juga sama. Atau kita bisa balik pertanyaannya, apabila kita ingin CL sama dengan 0,6, pesawat kita akan trim di mana?
Di sini kita dapatkan lingkaran ini 0,6. Kita bisa tahu bahwa trim untuk mencapai 0,6 ini kita perlu alfa di antara 4 derajat dan 8 derajat karena ada di tengah-tengah sini, dan delta E di antara negatif 10 dan negatif 20. Berapa besarnya tentu saja secara grafik, secara kira-kira kita bisa tentukan sendiri. Ada informasi tambahan pada grafik model seperti ini. Misalnya kita ingin CL kita 0,8. Dan pertanyaannya adalah apakah kita bisa men-trim pesawat kita di 0,8? Maka kita bisa bilang bahwa tidak. 0,8 CL tidak bisa di-trim. Alfanya mungkin bisa tercapai, tetapi defleksi negatif 20 derajat, yaitu defleksi maksimal dari elevator kita, sudah di bawah 0,8. Sehingga 0,8 ini memerlukan tambahan elevator. Dengan demikian, ini adalah suatu grafik yang juga bisa digunakan untuk analisis trim. Tetapi grafik ini memiliki keunggulan lain. Anda bisa lihat bahwa kita memiliki ruang kosong. Kalau kita fokusnya adalah CM sama dengan 0, maka ruang di sini, kiri dan ruang di kanan sumbu CL ini jadi tidak terpakai. Tetapi sebetulnya ada gunanya. Ini berguna untuk menggambarkan perubahan posisi CG pada pesawat udara kita. Misalnya kita punya pesawat udara seperti ini. Dalam suatu penerbangan, akibat kondisi-kondisi yang terjadi di dalam pesawat, CG desain dari awal bisa berubah, bisa bergeser ke depan atau bisa bergeser ke belakang. Perubahan yang terjadi karena apa? Kalian bisa baca sendiri kenapa. Yang jelas, CG ini bisa berubah-ubah selama penerbangan. Kita biasanya mempunyai CG design dan most aft CG atau CG paling belakang, dan most forward CG atau CG paling depan. Nah, sekarang bayangkan, jika dalam suatu penerbangan CG position atau posisi CG bergerak 0,5C min aerodynamic chord ke depan, seperti pada gambar di sini. Apa yang akan terjadi pada gaya-gaya aerodinamika kita? Apabila pada awalnya lift dan momen ada di sini, kita geser ke CG yang baru ini, akan sama, lift gaya akan sama, tetapi momen akan ada tambahan momen untuk kompensasi perpindahan CG ini. Karena pada awalnya lift ada di sini, pindah 0,5C, maka ada momen tambahan pitch down sebesar ini. Jika ada tambahan momen di awal, maka kurva ini jadi tidak berlaku. Dengan kata lain, titik-titik ini yang tadinya trim menjadi tidak trim karena pertambahan delta CM ini. Lalu sekarang trimnya ada di mana di grafik ini? Sebelum kita ke sana, kita hitung dahulu. Sebetulnya dengan pergeseran 0,5C ke depan ini, delta CM bertambah sebesar berapa? Delta CM bisa dihitung dengan sederhana, yakni adalah CL dikalikan dengan pergeseran dibagi dengan C. Dan harus negatif, karena CL dikalikan dengan momen yang positif ke depan, menghasilkan CM yang negatif. Nah, kalau kita masukkan 0,5C di sini, kita bisa mendapatkan apabila CL kita 1, maka delta CM 1 kita adalah negatif 0,5, dan jika CL kita 0,5, maka delta CM adalah negatif 0,25, dan seterusnya. Nah, kembali ke grafik ini. Jadi, di mana trimnya sekarang? Kalau kita anggap CL kita ada di 1, maka pesawat kita dengan pergeseran CG ini akan mendapatkan ekstra CM negatif 0,5. Yang artinya kita perlu CM positif 0,5 untuk melawan negatif 0,5 ini. Artinya CM kita harus positif 0,5. Seperti ini.
Demikian pula apabila CL kita 0,5, maka kita perlu 0,25 positif untuk mengkompensasi negatif 0,25 yang muncul akibat pergeseran siji ini. Untuk CL-CL lainnya seperti itu juga, kalau 0 ya berarti tidak ada perubahan. Artinya kita bisa menarik garis dari 0 ini ke titik-titik trim baru untuk pergeseran 0,5 C ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah garis trim baru kita. Garis trim bukan untuk CG awal kita, tetapi CG yang sudah bergeser 0,5 C ke depan. Kita bisa lakukan ini untuk berbagai perubahan CG. Misalnya, dari CG desain kita berubah ke depan, maka garis trim kita akan berubah ke kiri. Apabila CG kita berubah lebih ke kiri, maka sudut antara CL dengan garis trim baru akan berubah juga dengan sudut yang lebih kecil, dan seterusnya. Nah, ingat bahwa meskipun bisa bergeser, tetap ada batasan pada pesawat udara, CG yang paling depan dan CG yang paling belakang. Dengan kata lain, kita bisa menentukan suatu segitiga di mana CG akan bergeser pada pesawat udara kita. Misalnya seperti ini. Garis ini adalah garis trim untuk CG paling depan atau most forward CG, dan garis ini adalah garis trim paling belakang atau most aft CG. Inilah yang disebut dengan trim triangle, tetapi digabung dengan satu garis lagi, yaitu garis alpha maximum. Trim triangle ini memetakan seluruh trim point yang mungkin pada penerbangan steady straight symmetric flight pesawat kita. Kita juga biasa sebut ini dengan nama trim envelope. Bagaimana jika kembali ke masalah semula, kita perlu CL sama dengan 0,6? Maka kita bisa, apabila kita ada di CG design, ini adalah titik 0,6 kita, di mana kita bisa menentukan defleksi elevator sekaligus alpha yang dibutuhkan. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa trim untuk 0,6 ini di CG awal ternyata sudah mengeksploitasi elevator dengan sangat besar, karena kita membutuhkan elevator negatif 10, di antara negatif 10 dan negatif 20. Mungkin lebih baik berdasarkan gambar ini kita trim pesawat kita di garis ini, di mana CG-nya mungkin perlu lebih ke belakang atau mendekati most aft CG. Kenapa? Karena dengan CG di sini kita bisa mendapatkan titik trim yang menghasilkan 0,6 di delta E sama dengan 0 dan alpha masih sama dengan 4 derajat, tidak terlalu besar. Sebaliknya, jika kita punya CG yang lebih ke depan, lebih forward, mendekati most forward CG, kita malah tidak bisa men-trim pesawat kita di 0,6. Karena garis negatif 20 derajat delta elevator kita sudah terlampaui. Kita memerlukan elevator yang lebih besar, sehingga kita bisa menggeser garis ini. Dengan demikian, trim triangle ini menjadi suatu informasi yang sangat lengkap mengenai trim points kita yang berkaitan dengan delta E, alpha, dan juga posisi dari center of gravity pesawat kita. Nah, dengan demikian saya harapkan Anda mengerti semuanya tentang steady straight symmetric flight. Anda bisa menganalisisnya tentu saja dengan akurat menggunakan matematika seperti ini, di mana koefisiennya bisa didapatkan dari wind tunnel atau dari datcom atau dari CFD. Anda bisa menggunakan grafik yang ini untuk menentukan di mana titik trim Anda. Anda juga bisa menggunakan trim triangle ini. Demikian, terima kasih.